ekonomi Indonesia saat ini tergolong baik dibandingkan dengan sejumlah negara di dunia. Selain fundamental yang bagus, nilai ekspor terus meningkat. Hal ini menimbulkan prospek pertumbuhan ekonomi. Meski begitu, ekonomi Indonesia masih dipengaruhi oleh faktor eksternal. Untuk itu, Indonesia perlu waspada mengingat masih ada ancaman resesi ekonomi global pada 2023. Berdasarkan laporan IMF, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan turun. Proyeksi tahun 2022 yakni sekitar 3,2% dan tahun 2023 sekitar 2,7%. Sedangkan inflasi meningkat 1,5% dan turun di 2023 menjadi 6,5%. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta pemerintah dan masyarakat mewaspadai ancaman the perfect storm ini, yakni pandemi COVID-19, konflik Rusia-Ukraina, perubahan iklim, kenaikan harga komoditas, dan inflasi.